Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Gas Station Simulator Tidal Wave. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan buka usaha baru lagi ya. Menambah lagi nih usaha di tempat pengisian pom bensin kita. Yang pertama-tama ini saya mau restock barang dulu. Oke, ini kita restock dulu. Ya. Setelah itu kita bakalan buka tempat surfing equipment sama ini ya, bengkel. Surfing equipment ini berarti ini ya, apa namanya, kayak semacam papan seluncur gitu ya. Surfing, alat-alat papan seluncur gitu. Nah, kita isi dulu nih bensinnya. Oke, terus belakang lagi. Baru kita buka ini, kita udah punya uang 3.600. Cukuplah nih modal buka usaha baru lagi. Nah. Oke. Okay. Let's go. Oh ya, ini saya restock dulu ya. Saya restock dulu nih barang-barangnya nih. Ini dia kurang di sini. Terus ini, wah ini rokoknya mau habis nih. Nice, mungkin rokok pindahan ke sana aja kali ya. Bentar. Ini juga naranja. Oke, sama ini minuman. Nah, kalau es krim masih ada, koran. Taruh inilah. Ya, kayaknya saya harus tambah lagi nih raknya teman-teman. Rak-raknya ini. Supaya kita bisa ini kan, supaya bisa taruh lebih banyak barang lagi. Nah, ini. Nah. Nice. Terus buka mana? Fitur. Bukan ya. Upgrade. Upgrade, buka bengkel. Go, ya. Buka bengkel. Nah, itu dia. Kita buka bengkel di pinggir pantai. Nah. Ini buka bengkel dulu kali ya, terus nanti baru kita buka tempat ininya, tempat surfingnya, peralatan surfingnya. Ini ada lagi nih. Pasti ya, pasti bersamaan mereka ini. Kalau ada yang ini, kalau ada yang mengisi bensin, bensin mobil, terus nanti di belakang ada juga nih yang mengisi bensin kapal. Samaan mulu kayaknya. Ini saya tutup, dulu kali ya. Manajemen ini saya tutup dulu. Kita buka yang ini. Terus repair bench sama ya, ini kita buka juga nih sekarang. Helps car care ya, ini untuk mobil. Aha. Bye. Udah ya. Baru beli dua dong. Astaga. Beli dua raknya. Ya. Ini mana orang yang kerja ini, lalala. Mereka pada istirahat sih. Apa belum saya gaji kali ya, bentar ya. Nice. Nah, saya belum, kan. Nah, kita gaji dulu dia. Nah, aduh. Oke. Okay. Ini saya taruh di sebelah sini kali. Ini untuk ini ya, perawatan mobil ya. Taruh sini aja kali ya. Nah, ini mana nih karyawan saya nih, tuh ada yang udah ada yang datang itu. Kalau taruh sini. Ya, coba taruh sini dulu kali. Nah. Oke. Ini taruh. Place all aja semuanya. Oh, bentar. Kayaknya saya harus atur ulang lagi nih.
tempat-tempatnya. Sebenarnya mungkin khusus untuk mobil kali ya, perawatan-perawatan mobil gitu. Terus koran mungkin kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian ini es krimnya pindahkan ke ujung sana kali. Ya. Bentar ya. Ini kayak gimana kita nah ya. Nah, es krimnya pindahkan ke sini dulu. Ke ujung sini. Nah ya. Terus ini koran kita pindahkan dulu. Pindahkan ke sini. Nah, oh jadi kosong dia. Aduh. Nah, jadi es krimnya kosong juga. Oh iya, dikosong lagi. Taruh-taruh dulu. Terus ini untuk perawatan mobil, kita pindahkan ke sini aja. Bentar. Nah ya. Nice. Oke, ada orang. Nah, setelah itu saya mau beli ini, saya mau beli untuk ini ya, untuk bengkel ya. Parts. Waduh, bahannya mahal dong. Bahannya sedang mahal. Ini beli 2. Terus ya bannya coba beli 3 4. Oke. Coba lah ya beli ya. Nah, bentar, coba cek yang lain. Jadi kayaknya kita kurang di ini juga kan. Kurang, beda kah? Oh ya, hilang dong. Wah. Hilang dia. Yang tadi kita pesan. Beda lagi ya, nggak bisa satu sama ini kah? Nggak bisa satu dengan yang barang-barang di sini kah? Nah, yang ini produk. Coba. Ini tambah. Terus kita cek produk. Oh ya, hilang kan? Oh ya, nggak bisa. Udah. Berarti ini kita beli dulu. Ini 2. Terus ini beli 6 lah ya. Ya. Order. Oke. Gak bisa satu ini teman-teman, gak bisa satu dengan yang produk lainnya. Dia ada sendiri tempatnya. Ini kita kurang di bagian ini ya, alkohol. Oh ini saya juga mau cat dulu. Sambil menunggu dia datang. Sebelah sini tuh yang kayak gini ya nih. Nah, ya. Nah, ini tokonya bertemakan Halloween. Pom bensin pinggir pantai bertemakan Halloween. Dulu sebelah sini. Nah, sama sebelah sini juga. Ya, nice. Kemudian yang sini, sudah datang. Cancel dulu. Sudah datang orangnya. Barang-barang kita sudah datang. Nah, oke. Surfing equipmentnya 25 dong. Ya, yang harus disewakan ya untuk menyelesaikan questnya ini. Banyak banget. Oke. Okay. Coba taruh dulu kali. Kita kosongkan lagi kan gudang-gudangnya, terus nanti beli lagi.
Nah ini. Oh langsung, oh dua kayak gitu aja ya. Oh astaga. Saya kira bakalan satu stack gitu teman-teman. Ya elah. Terus beli lagi dong. Ya kan? Ini kurang ini. Kurang. Yuk kita beli lagi yuk. Nggak mau pesan lagi. Mahal juga ya. Oke. Berarti ini kita udah punya 2. Berarti mungkin tambah ya 10 lah. 10 ini. Terus banyak tadi ada 6 udah ya. 6 mungkin cukup kali. Tambah 4 lagi lah. Ya jadikan 10. Oke. Wah. Banyak juga ternyata yang harus dipesan. Saya kira satu stoknya tuh banyak langsung dapat itu kan, langsung dapat banyak berapa buah gitu. Padahal cuma dapat satu aja. Ini mas, ini saya nggak bisa pindahkan ya. Ini tempat sampahnya saya mau taruh ke pinggir sini gitu. Nggak bisa tapinya. Wallpaper yang sebelah sini kita kasih yang itu yang kayak gimana ya? Yang ini ya, yang ini. Nah. Sama ini juga. Kalau Pak Polisi. Pak Polisinya beli koran dong. Kalau malam-malam ya. Jamin loh jam 11 loh, hampir jam sih ya, hampir jam 11. Nah ya. Nice ya, lumayan lah. Lebih berwarna lah ya. Tokonya sudah. Oke. Okay. Isi dulu. Nice. Yuk kita taruh dulu nih. Saya sudah buka juga. Oke okay, kita taruh dulu place all. Nah terus ini juga. Terus ini juga. Berarti untuk poolnya ini 20 ya. Berapa nih? Satu ya dua. Eh ya 20. Fullnya yang kaca. Terus ini dia perlu, wah, 40. Ya 40 nih untuk yang 11 ini. Oke, eh bukan dong, ini 6 dong. Wah, 24. Ya nih, satu ininya 24. Oke, ini mana nih orang nih? Mahal banget. Mahal banget harga-harga ini untuk memperbaiki mobilnya itu. Oh ini udah ada nih, udah ada pelanggan. Nah, apa nih yang rusak? Apa yang rusak ini mbak? Oh, sudah kah? Belum. Oke. Kayak ini ya. Bannya dong. Waduh, bannya semua ya, semuanya ban. Waduh. Acau nih, ban kita balas sedikit aja ini. Terus cabut. Oke, pasang ban baru. Ini nggak ada tutorialnya ya. Nah, terus ya ban sini juga. Aduh. Ini kalau ada yang lupa ya, ada yang lupa mainnya kayak gimana, bahkan agak kerepotan ini. Oke. Terus ban sebelah kanan, sebelah sini. Cabut dulu, terus pasang ban baru. Iya, oh manis 150 sih. Bisa saya taruh dalam plastik nggak? Oh bisa, nah itu. Bannya bisa ditaruh dalam plastik. Oke. Okay. Nice, lumayan $150 ya.
Terus ini masih mungkin bisa lah ya, kita sekarang buka ini tempat surfingnya. Bentar saya kasih gaji dulu employee-nya. Nah ya. Oh halo pak. Ayo cepat 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 Andrew, ayo Andrew. Aduh ini kotor nih Andrew. Coba kita buka tempat mana dia. Upgrade surfing. Nah ini 250. Wow. Oh iya dong. Orang ini ya, orang pakai papan seluncur gitu ya, surfing gitu. Ada layar-layarnya juga tadi. Oke. Oh ya, ini kita tutup dulu karena nggak ada ikannya, nggak belum ada barang-barangnya. Oh di ujung sini dia. Ah ya ya ya. Oke. Mana produk surfing? Surfing equipment 37,50. Terus kayak gimana ininya? Oh ini sedang murah juga nih. Dia kayak gimana model penyewaannya? Apakah sama kayak alat menyelam juga? Atau beda? Kita beli berapa ya? 15 kali ya. Gak kemahalan sih. Coba ininya aja 15 nih. Ada lagi orang. Oh bukan di sini. Oh ini. Oh tuh. Saya klik-klik tadi nggak bisa. Nah repair. Waduh ini ban lagi dong. Oh ban terus yang dipakai. Sedangkan persediaan ban kita sedikit loh. Ganti ban mulu ini. Salah. Nah ini. Ah, tadi mana? Oh. Oh ini ya, sebelah sini. Ah. Sama nih kasusnya kayak yang tadi. Dua ban di depan sama satu ban yang ban ke belakang bagian kanan. Ah. Masih bisa jalan dia ya. Tiga loh bannya. Oh, rusak. Kok masih bisa jalan. Dipaksa kayak itu mobilnya tuh. Taruh dulu, terus kita ke sini. Nah, mama tadi udah datang. Ini peralatan menyelam dan juga peralatan surfingnya sudah sampai. Nah, halo pak. Nah, makasih pak ya. Coba saya cek dulu mana tempatnya. Iya, oh tuh sebelah sana tuh. Surfing, surfing. Kondisi Charlotte sedang istirahat dia. Oh iya kayak sama nih teman-teman. Ini ada threshold-nya. Oke. Ya sama aja nih, sama kayak ini peralatan menyelam. Jadi bisa rusak juga ya, semakin sering dipakai, sering ini ya, semakin berkurang kualitasnya. Terus semakin berkurang kualitasnya, bakalan ada kemungkinan nanti kecelakaan juga nih. Berarti terus naikkan thresholdnya kali. Jadikan berapa? 10% kali ya, 65. 65%. Kalau 60, 16. 65% lah. Set. Kemudian alat-alatnya mana? Belas ini. Oh ini. Et al. Oke. Sudah. Ya. Wah apa itu? $56 tuh. Coba lu ini jauh-jauh loh. Tempatnya. Astaga. Ini muncul lagi nih. Ini ya ada
Oh, ada dekorasi-dekorasi baru. Habis buka tempat surfing tadi. Oke. Masuk ke sebelah sini dulu kita. Oh, ini kayak bannya juga ini. Nah, oh ban 2 ya. Oke. Okay. Sama satunya tuh ada goresan ya. Perbaiki bodi mobilnya. Nice, terus ini, oh ya, scratch remover. Ini, kayak gimana ininya ya? Nah itu hilang udah. Kan sudah, oh ini, nah ya, nah, lumayan. Gimana cara kerjanya itu ya? Memperbaiki menghilangkan goresannya itu. Isi bensin lagi. Bensinnya mau habis. Tinggal berapa itu? 17 ya, satu lagi lah. Terus kita isi. Terus tadi saya mau ini. Kita buka ya sekarang ya. Nah, surfingnya buka. Kemudian kita beli-beli lagi. Yang kurang rokok agak kurang. Snack nggak laku ini. Lumayan nih. Oke. Okay. Oh ya ini ya peralatan mau ini apa perlengkapan perawatan mobil. Koran masih banyak. Es krim masih banyak juga ini. Oke, berarti perlengkapan mobil sama alkohol kali ya tambah. Ya. Kita beli dulu produknya. Mana dia? Car care. Nah, yang belum ada di stok ini ya. Interior cleaner. Oke, itu aja sih. Lebihnya ya mungkin tambah ini sama ini kali. Nah. Terus tadi alkohol waduh saya cuma bisa beli yang ini aja, Sevon ini aja karena sisanya, oh ini juga bagus ya bisa nih sama inilah. Oke, soft drink tadi kurang juga ya, stoknya udah habis. Ini yang topi sama ini ya, sama minumannya topi dia. Nah, oke, snack tadi kurang ya, snack kurang laku teman-teman. Bisa nggak ini? Ya bisa lah ini ya. Oke, ya, sudah kali. Ya, order dulu. Order lagi nih. Oke, berarti itu yang terakhir. Terus sekarang kita delivery fuel supply 200 aja dulu kali. Kembali ke bengkel ini, saya mau lihat nih yang surfing equipmentnya ini kayak gimana mereka berininya memakai peralatannya. Ban 1 ya, cuma ban aja lah. Oh lah nah ini tadi dia nggak bisa saya ini ya, angkat lagi. Waduh oh, ada hiu. Astaga, ini saya lagi kerja lagi. Ayo cepat. Nice. Lari. Ada hiu. Waduh. Oh, waktu saya lagi kerja loh. Tiba-tiba. Bahaya. Waduh. Oh itu ya, ada yang berlari ini. Wah. Nice, kena. Nice. Nah, mantap. Nah itu ada ini. Ada yang sedang berlayar itu. Wah, hampir diserang dia. Astaga.
Untung saya selamatkan. Wah, duh, waduh, waduh. Parah, 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 parah. Itu ya orangnya ya. Bisa nggak kita kesana ya? Saya mau lihat dari dekat loh, kayak gimana dia ininya. Bentar. Nah itu, sedang diisi. Coba, bisa nggak kita kesana? Agak jauh, aduh nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ini saya menyelam nih. Cuma saya nggak bisa ke sana itu orangnya tuh. Nah, oh ya itu, kelihatan itu ya. Nah, aku kesini bisa nih. Nah, aduh. Waduh, waduh, suruh balik lagi. Ah, yaudahlah. Oke, wah, halo mbak. Bentar ya, ini saya restock dulu. Oh ya, dua ban. Ya, setelah ini mungkin saya bakal stop dulu ya bengkelnya. Karena saya mau ini, saya mau isi lagi nih. Di stok barang-barangnya nanti. Gak bisa setengah-setengah teman-teman. Harus ini, harus agak banyak ya barang-barang yang kita punya. Kayak ban segala macam gitu kan. Karena kalau udah mau ini, kalau agak setengah ya, sedikit aja, nanti bakalan ini dia cepat habis. Dan juga agak mahal ini. Ini kita tutup aja nih. Kita tutup aja tempatnya. Mana? Ini kita tutup. Terus kita buka yang ini, tempat scuba. Ya. Tempat menyelam. Oke. Saya taruh dulu. Ya semuanya. Nah ini sudah. Emang ini ya sweet spotnya ya. Bagusnya itu yang 65% dia. Nah itu. Lumayan lah. Kalau ya kalau 50% dia ada ini teman-teman. Kemungkinannya lebih besar, agak berbahaya gitu. Bakalan ini, bakalan mengalami kecelakaan mereka. Kalau barangnya kurang. Kualitasnya itu kan di bawah, ya di bawah apa, kalau kualitasnya 50%, kalau 65% lumayan nih, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu parah ya. Terus saya cek dulu di sini. Ah iya nih, tempat surfingnya, best surfing. Oke, nah itu dia tuh. Nah, oke, wah ini, oh mereka masuknya ke sana ya. Nah. Oke. Saya harus menyewakan, ya saya harus menyewakan surfing equipmentnya 25 dong, banyak banget. Banyak banget ini yang saya perlu ini. Saya perlu sewakan. Wah. Terus dulu bensinnya. Nah, terus kita cobain lah ya, mini game. Mini game meredakan amarahnya si Cuncu Mancu. Let's go. Nah ini. Hop. Aduh, dikit lagi. Malah kena ini dong. Ah. Nice. Oke. Okay. Aduh, kelewatan. Gak turun ya. Nah. Let's go. Nah mantap. Dia turunkan lah sampai 25% kali. Ya elah, kena itu lagi. Kena. Kena pinggirnya lagi. Nah 26 ya, satu lagi lah. Kali lagi. Hop. Nah mantap ya, 23. Ya tinggalkan. Udah tuh, udah lumayan reda lah ya amarahnya ya, sudah lumayan tenang. Oke. Okay. Nice. Terus ini employee-nya kita bayar dulu. Let's go.
Terus tambah apa lagi ya? Apa tambah dekorasi kali? Dekorasi. Atau udah level 3. Nah, ini dekorasi-dekorasi yang kita bisa taruh. Oke, totem. Lampu. Hanging. Surfing, wah mahal banget, dari $50. Wah, bagus loh itu jam padahal. Boleh itu. Terusnya ada, oh ya, ini poster-poster game-game yang lain ya. Game-game yang dibuat dengan, ya dia yang dibuat oleh developernya ini. Ah, ini kan kayak food truck simulator. Oke. Poster-posternya teman-teman. Ah, taruh apa ya? Saya mau beli yang ini aja, mau yang beli surfing clock ini. Cuma mahal banget. Wah. Harganya 200-an. Ratusan ya rata-rata ya. Waduh. Bang, kayaknya untuk lampu sih nggak perlu, mungkin di sebelah sini kali kita perlu lampu nih karena agak gelap sebelah sini. Yang di sebelah sini sih bagus-bagus saja. Ya kan lampunya. Yang pojok sana aja tuh kurang tuh lampunya tuh. Oke. Bacek ini sedang aman-aman aja ya, nggak ada serangan hiu. Ya penyelaman bagus-bagus juga masih. Oke. Cemantap. Cemantap semuanya. Wah, os bu, os bu, os. Dorang mau, ada ini mobil mau lewat. Dia malah menghalangi. Parah banget. Ini saya taruh dulu. Oke, alkohol juga udah habis. Nah, ini. Ya kayaknya yang di ini ya, kayaknya yang di game ini, DLC Tidal Wave ini. Pelanggannya nggak terlalu banyak membeli ini. Ya nggak terlalu banyak yang beli gitu loh. Ini masih banyak nih kan, masih full gitu, setengah full. Ini juga nih, nah itu. Nah, kalau yang ini kan yang gas station yang di gurun kan, yang dust bowl itu ya namanya ya. Itu dia makinin dia, lebih cepat ya habis barang-barangnya yang dijual di toko. Oh, ini dia agak lebih lambat. Oke, coba buka ini ya. Ini kita udah punya uang 2.300. Coba buka satu lagi. Bukan ini. Mana dia? Fitur ya, order. Ini kita buka. Nah, ini dia nih, party bot ya. Buy. Let's go. $1.000 harganya itu. Ah. Sebelah sana ya. Tunggu dulu. Party bot itu berarti nanti bakal ada pengunjung yang datang rame-rame gitu kan? Terus saya buka tuh udah tuh. Biar lumayan juga nih dapat ininya, cuannya. Mungkin udah bisa kita bisa buka lagi nih tempat ininya untuk pengisian bensin kapal. Oke, berarti kurang, tambah lagi di sini lah ya, rokok ya. Ininya alkoholnya tambah lagi sama rokok. Alkohol sama rokok. Tambah lagi ya. Alkohol masih sama, ini juga. Saya mau beli yang ini padahal nih. Ini dia. Ya, ini kita beli dulu ya, beli rokok dulu lah. Karena alkohol yang saya mau beli lagi mahal harganya. Nah. Oke. Ini sama ini. Terus coba part-part mau ini. Oh, ini udah murah nih. Wah. Bentar. Coba saya cek dari sini aja kali ya.
cek dari sini aja. Bannya berapa ini kalau mau poolnya ini? Beli 2. Coba beli 10 kali bannya itu. Yang mumpung sedang murah kan. Lagunya kok tiba-tiba? Bentar. Kayaknya ada yang datang nih. Harus ngomong, aduh mahal banget. Terus dolar. Wah, mahal banget teman-temannya, biar aja lah. Apa? Waduh. Delivery on the way. Oh. Oh, itu dia tuh. Nah, itu dia tuh kapal pestanya. Oke, datang udah. Nah. Waduh. Ya, tiba-tiba lagunya berubah. Waduh, ini dia. Oke. Yah. Hah. Waduh, ini aneh-aneh juga ini orangnya ini. Alien. Tadi ada dinosaurus. Wah. Oke. Wah, siap-siap Andrew. Ini bahkan banyak datang ini, datang banyak orang ini. Wah. Unik banget kapalnya, kayak bis gitu ya, setengah bis. Astaga. Berapa yang datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya 9 orang ya. Oh, 10 dong. Ini sama yang paling depan nih. Oke, bentar. Jadi saya nggak bisa pesan ini. Tadi nggak bisa pesan ban dikarenakan tunggu pesanan satunya lagi sampai. Terus gantian gitu ya, nggak bisa sekaligus semuanya. Oke. Cepat restock sebelum orangnya sampai. Ini rokoknya nih, restock dulu. Oke, sama alkohol juga. Belum ya. Bentar. Oke, ini. Nah, ya. Oke. Terus ini kita restock ini sama ini. Nice. Ini koran-korannya masih bagus, ya. Oke, nah ini baru sampai mereka. Tadi yang satu dinosaurus mana? Apa ada yang ke sana ya? Oh, ada yang ke sini. Oh, oke. Okay. Mereka menyebar, teman-teman. Mungkin ada yang ini kan, ada yang menyelam, ada yang surfing sana. Menyelam ini ya, mereka menyebar gitu. Ini kok ke belakang sini kalian? Lah. Ah, ini. Oke. Okay. Ayo Andrew, semangat Andrew. Banyak pelanggan datang. Nah. Okay. Lumayan nih. Oh, tuh. Oh, ini kan antri kan? Wah. Antri mereka. Waduh. itu topeng atau benar-benar muka mereka? Real banget loh ini, apalagi yang dinosaurus nih. Tuh melihat ke saya lagi mereka. Aduh. Aduh, nah itu. Wah. Wah, ini kotor banget kalian. Bagus ya, datangnya banyak. Meh, bikin kotor juga. Nah itu. Astaga. Wah. Pesan 800 lah ya. Yang $800. Bentar. Yang 820 lah. Gak apa-apa. Ini kita pesan ban sama ini scratch removernya. Order. Nah, tadi gak bisa kan. Oh ya, sama bensin tinggal berapa bensin? 36 liter ya. Ya bisa lah ini. Oh, itu antri langsung. Ayo Andrew, semangat.
Jadi tiba-tiba lagunya berubah, teman-teman. San bensin sekarang. Kalau 500 berapa? 1000 ya, 200 aja lah. Bentar, bentar. Reset dulu. 200 aja nih saya pesannya. Agak mahal soalnya. Kalau beli langsung full. Masih aja ya. Udah ada yang pulang tuh. Kita isi dulu bensin-bensinnya ini. Nice. Okay. Nah, oh udah sepi ya. Udah pada pulang dari tuh orang-orangnya. Kita gaji dulu. Ah. Charlotte. Pas banget kamu Charlotte, selamat kamu Charlotte. Orangnya udah pada pulang. Baru ganti shift. Nah, itu. Coba saya lihat kemana mereka kayak ini yang berangkatnya. Nah, itu kan. Ah, ini oh, nih ada yang ketinggalan nih. Ini lambat banget. Dia sambil nari-nari. Sambil nari-nari dia. Agak. Satu lagi nih, satu terakhir ya. Nah ini tempat apa ini? Ini kayak tempat menyelam ya teman-teman. Cuma saya nggak lihat orang yang menyelam. Itu kan yang menyewa peralatan menyelam kan. Kalau sebelah sana kan kelihatan kan ada orangnya tuh lagi ini surfing. Oh ini nggak kelihatan. Ya cepat pulang. Nah, wow berangkat. Oke. Okay. Oh, seluncurannya belakangnya ternyata. Hati-hati di jalan ya. Ini dua lagi nih. Dua lagi yang ini menyewa alat surfingnya baru selesai quest kita. Nah, satu lagi nih. Oke. Okay. Nah, ya. Nice, coba saya cek dulu. Barang-barangnya masih ada kah? Ini jauh banget nih di sebelah sini dia. Ini karena sebelah sini dia ombaknya bagus ya. Oke, di sebelah sini taruhnya tempatnya ininya tempat penyewaannya. Oh ini kan udah kosong kan. Nah ya. Nice dan gak ada orang yang kecelakaan. Ya, baguslah. Cuma tadi aja ya, sempat hampir diserang sama hiu. Parah. Oke. Tunggu dulu nih satu lagi. Nice, sudah. Oh, tambah lagi tuh. Misi berikutnya. Scuba, surfing. Wah. Ah. Waduh. Nambah lagi 40, teman-teman. Waduh, parah banget ini. Semakin banyak. Ya. Berarti kita udah bisa upgrade ya. Dan untuk yang berikutnya, fasilitas ya, tempat usaha berikutnya kita bisa beli ini tadi tulisannya. Bisa beli tempat pencucian mobil. Mana dia? Nah ini, car wash. Oke, sekaligus upgrade juga ya. Warehouse-nya level 4, workshop-nya level 2, toilet.
Ah, oke. Ini level 5, 6, 7. Berapa? 9, level 9 terakhir. Wow. Oke lah. Murah sih ini. Ya belilah, $350 aja kan. Aduh. Nah, makin besar tokonya. Makanya kalau nanti ya untuk yang tempat usaha lain mungkin nanti dulu lah ya. Uangnya agak sedikit nih. Ini. Wah, udah habis tuh yang di rental alat menyelam udah habis peralatannya. Udah kita tutup dulu. Kita tutup dulu manajemen ya, tutup dulu nih skubanya. Oke. Terus berikutnya upgrade scuba diving level 2, car wash level 1, warehouse level 4. Nah, warehouse dulu kali ya. Car washnya berapa? 500. Lumayan mahal. Nah, ini untuk menambah inventory nih. Yaudahlah, beli dulu lah warehouse-nya. Ya. Tambah dulu. Harusnya, oh, harusnya nanti aja ya dulu ya. Aduh, aneh kan. Meredakan amarah si cuncu mancu. Cuma kan bagusnya kan nanti kita belinya waktu udah agak tinggi kan amarahnya. Jadi nanti turnya lumayan tinggi juga. Itu saya udah tutup kok masih ada ininya. Ya kan, scuba-nya kok masih ada tulisan no equipment-nya itu. Kan harusnya nggak ada lagi kan? Nah, udah saya tutup. Coba, nah ini. Oh, masih ada tulisannya ya. No equipment at scuba rental. Ya. Coba saya cek dulu nih, ini semakin besar udah nih tokonya. Wah, ada tambahan lagi di sebelah sini. Oke. Ini silakan komentar ya, bagusnya apakah kita kasih wallpaper kayak gini atau yang polosan aja? Karena ini kayaknya kita udah ngebuka ini lagi nih. Nah, ini udah ada cacat baru lagi, warna-warna baru. Silakan komentar teman-teman ya. Ini. Kalau yang wallpaper dia kayak gini. Nah, ini kayak gini dia modelnya. Nah, itu. Cuma kalau polosan kan dia cuma satu warna aja gitu. Nah, ini kita bisa pilih warna-warnanya. Silahkan aja komentar, nanti saya bakalan ganti mungkin di video-video selanjutnya ya. Oke teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video gas station simulator tidal wave kali ini. Dan kita sudah perbesar lagi nih tokonya. Terus tadi kita juga sudah buka usaha baru ya. Nah, ini usaha bengkel. Cuma ini saya tutup dulu karena saya mau restock barang-barangnya dulu yang banyak. Nah, ini kan kita tambah dulu nih. Nah, Vulcan lah. Berapa nih satu ininya? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 4, ya 5, 9 satu ininya. Satu raknya ini. Ya, kalau ini kan dia 24 ya. Ini 24, 24. Kalau ini 20, 20. Nantilah saya bakalan pulukan dulu stoknya. Baru kita buka lagi nanti. Oke. Isi dulu bensinnya. Ah, nice. Berarti sekarang kita udah bisa jual apa nih nanti? Besok kan nambah lagi kan ini kan? Oh, topi ya, topi sama kacamata. Ah ya, nantilah. Nah, ini kita kumpulkan uang lagi nih. Kita kumpulkan uang dulu yang banyak. Baru nanti kita lanjutkan lagi. Nice, oke. Oke teman-temannya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video
selanjutnya.